tutorial deposit ke rekening saham BNI Sekuritas melalui Lipin by Mandiri. Pertama-tama, pastikan kita sudah login pada aplikasi Bionz ya teman-teman. Nah, ini adalah sisa saldo atau cash yang saya miliki sebesar Rp89.784. Ini di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 ya teman-teman. Nah, untuk deposit atau isi saldo rekening saham ini, kita perlu nomor RDN teman-teman. Untuk melihat nomor RDN, teman-teman bisa klik tanda garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, nomor RDN yang saya miliki. Teman-teman bisa lihat, di sini ada RDN, strip BNI, strip 9 digit angka yaitu nomor RDN-nya teman-teman. Teman-teman bisa salin nomor RDN dengan cara klik tanda ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita login pada akun Lipin terlebih dahulu teman-teman. Lalu klik transfer. Kemudian klik transfer ke penerima baru. Lalu klik bank tujuan yaitu bank BNI ya teman-teman. Nah, sekarang masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening ini adalah nomor RDN BNI Sekuritas yang di awal tadi saya tunjukkan teman-teman. Oke, saya kembali ke aplikasi Bionz ya teman-teman. Lalu klik tanda ini untuk menyalin nomor RDN-nya teman-teman. Kemudian kita kembali ke aplikasi Lipin. Lalu paste atau tempel nomor RDN-nya. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, jika nama rekening BNI Sekuritas sudah benar, silakan klik lanjutkan. Sekarang isi jumlah saldo yang akan ditransfer teman-teman. Nah, di sini saya akan transfer sebesar 400.000 teman-teman agar saya bisa beli saham BRI. Nah, untuk metode transfer saya menggunakan Bipas teman-teman. Karena Bipas biayanya paling murah yaitu sebesar Rp2.500. Oke, jika sudah, sekarang klik lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman transaksi yang akan saya lakukan. Transfer sebesar Rp400.000, biaya admin sebesar Rp2.500. Jadi, total Rp402.500 teman-teman. Oke, sekarang klik lanjut transfer. Dan terakhir, masukkan PIN Lipinnya teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman. Sekarang kita cek saldo RDN pada aplikasi Bionz teman-teman. Nah, belum bertambah saldo saya ya teman-teman. Untuk saldo biasanya akan masuk satu hari kerja teman-teman. Jadi nanti di hari Kamis saya akan lanjutkan videonya ya teman-teman. Nah, sekarang hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 teman-teman. Ayo kita cek saldo RDN-nya apakah sudah bertambah atau belum. Oke, sudah bertambah ya teman-teman. Yang awalnya hanya Rp89.784, sekarang menjadi Rp489.784. Nah, untuk tutorial beli saham BRI nanti saya akan buatkan ya teman-teman. Oke, demikian video tutorial isi saldo atau deposit ke rekening saham BNI Sekuritas melalui aplikasi Lipin. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sukses.